petualangan sekarang ke kampung ya. Kampung Cirenghas nih, ini patokannya. Tangkal Rengasnya itu tuh. Jadi patokan karena jadi Cirenghas tuh. Pohon itu udah ratusan tahun tapi gedenya anggar sakit tuh. Tuh coy itu, kamera coy kan itu coy. Nah, ini pohonnya coy. Jadi itu ini udah ratusan tahun tapi pohonnya tetap segede gini. Nah, gitu sahabat kocak. Jadi petualangan kali ini kita tidak mancing, tidak ngusir, tidak ngaliwet, tapi melainkan kita kampung. Jadi riwayatnya kampung, awal mulanya kampung dari mana, katanya ini kampung Cirenghas. Itu ada pohon Rengas. Nah, ini bertetanggaan dengan kampung. Namanya ini kampung, kampungnya itu kayak di tengah leuweung di kebon, tapi banyak rumah tuh itu. Sekarang dulu mah rumahnya masih banyak panggung, tapi sekarang udah direnovasi semuanya jadi tembok semua. Yuk, sana yuk. Itu kan beli kopi mana? Ulang deg-deg. Nah, jadi lokasinya di sini mantap, bikin adem, bikin betah, dingin, tiis, herang. Tiis celi herang panon kalau kata orang bahasa Sunda mah nih. Tuh, lokasinya mantap, nanti kita menyatu alam di sini ngaliwet kapan-kapan. Sekarang kita mau tahu dulu sasakalanya kampung ini, tapi sayang sekali narasumbernya nggak ada gitu. Kita mencoba menarik sesuatu. Oke, jadi cukup sekian dulu petualangan saya. Nanti kita lanjutin lagi petualangan kita yang lebih seru, yang lebih kocak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.